Gila. Surprise. Surprise. Gila nih Tin. Kok cantik banget sih? Enggak. Aku semenjak ngobrol sama kamu, aku mulai sayang tau sama kamu. Secepat itu. Rasanya pengen dinyambungin banget pakai cincin. Mau? What's up geng, balik lagi sama gue Lukas Romario di channel Litop Cupau ya. Oke, kita ketemu lagi di podcast season 2. Season kita bakal ngobrol lagi dengan wanita-wanita seksi dari pulau TikTok. Pulau. Kemarin terakhir kita podcast bareng. Apa gaya lu? Gaya menggoda lu. Hai. Fuck girl, menutup season 1 ya. Nah, sekarang itu gua mau podcast sama wanita cantik asli Bali, guys. Cantik, seksi. On. Woo. Gila. Woi, gila. Pengeces gua. Dia cuma bikin video kayak gini, gua bisa tergila-gila gitu, guys, ya. Dia bikin gua tergila-gila itu bentuk badannya. Woi. Guys. Panas gua anjir. Cepet. Cepet. Gila nih Tin. Mantul gitu guys. Aduh. Ya gak usah pakai lama ya, karena gue udah gak sabar gitu mau ketemu dia gitu ya. Mau ngobrol kita langsung telepon. Gue pengen ngobrol sama wanita cantik nan seksi ini guys. Memang ya cewek-cewek Bali itu gak mengecewakan gitu guys. Aduh. Nah, diangkat lagi guys. Ayo dong angkat dong. Tria. Wey. Hai, halo. Hai. Hai Tria. Itu sih kalau grogi emang kadang suka ngomong. Oh jangan grogi atuh. Eh kenalan dulu deh biar lebih akrab. Kenalan dulu dong. Nama aku Luka. Aku Tria. Tria, oke. Tria, aku panggilnya Tria atau? Aku tuh dipanggilnya kalau di rumah dipanggil Oming. Oming, Oming itu ada artinya atau Aming? Aming. Nama depan gitu kan Komang gitu. Tapi gampang manggilnya tuh Oming gitu kali ya. Oh. Kalau orang-orang manggil. Kamu ini umurnya berapa? Aku 17. 17 guys. Bulan lalu ke 17. Aku sering lihat kamu nih di FYP aku. Di nongol si dia ini guys. Nasib sih ya. Orang udah ngeden mungkin FYP gitu kan. Aku juga gak tahu sih sebenarnya FYP tiba-tiba FYP rame gitu. Oh, jadi karena nasib ya. Naik. Joget bawa untung. Joget bawa untung, guys. Joget. Ikut-ikutan atau gimana gitu? Bisa joget TikTok gitu. Sebenarnya awalnya tuh cuma gabut nyoba-nyoba gitu kan depan cermin gitu. Eh, kok aku bisa gitu. Oh, iya dong.
ajarin aku dong bahasa Bali dong. Ajarin dong. Bahasa Bali apa nih? Aku suka kamu. Aku suka kamu. Yang demen ya beli. Yang demen nya beli. Kalau cowok, kalau cowok apa? Cewek ngomong ke cowok gitu. Yang demen ya namanya aja bilang siapa kayak gitu. Soalnya nama aku. Oh iya. Tiang demen nya Oming. Tapi selama aku pacaran aku belum pernah sih ditembak pakai bahasa Bali gitu. Misalnya aku ditembak pakai bahasa Indonesia dia pakai, kamu mau nggak jadi pacarku deh? Yaudah sekarang aku coba, aku ya yang nanya ya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak. Enggak guys. Kenapa semua menangis? Biasalah. Enggak, kenapa enggak? Punya cewek gitu. Oh berarti kalau aku belum punya cewek kamu mau? Tergantung. Misalnya nih, misalnya kita udah kenal gitu ya. Atau udah kenal. Kayak gini kan kita udah kenal kan. Sering berjalannya waktu terus aku nembak kamu, kamu gimana? Ya tergantung. Kamunya sih kalau buat aku nyaman, buat aku pasti dong. Frekuensi sama aku. Uh-huh. Ya temenan aja. By the way, Oming, kamu cantik banget sih. Masa? Iya. Enggak sih, pasti. Aku malu kalau aku dibilang cantik, aku malu tau. Kenapa malu? Bener gak sih dia ngomong gitu? Oh, padahal memang realitanya kamu cantik. Ya, seneng. Seneng ya? Kenapa kamu gak mau jalan gitu sama aku? Kan PSBB kan cuma sampai jam 9. Kan kita waktu itu belum kenal. Oh, belum kenal ya? Berarti sekarang kan udah kenal, kamu mau dong? Boleh. Boleh guys. Berarti aku masih dikasih kesempatan ya sama kamu ya? Boleh. Tapi kalau kamu jalan sama aku sih pasti sayang kamu. Pasti aku gak bisa dikasih. Sayangin, dilembutin. Kan dengan kasih sayang pasti ada kasih yang lembut. Wih, jawabnya gitu doang guys. Ini aku udah ketemu. Guys, gue mau jadi orang Bali guys. Cocok. Bapakku pecalang. Oh, bapakmu pecalang. Guys, gue jadi takut guys mau deketin dia. Wih, bapakku baik. Wih, baik. Pasti dong, masa galak. Coba kamu diem gitu, diem. Oke. Coba lihat. Aku tuh gak bisa ditatap orangnya. Bikin enak kan dilihatnya gitu, bikin kita tuh manteng aja di HP. Aku sempet lihat video kamu gitu. Ada yang kamu bikin pakai baju tidur gitu guys. Gue kan lihat gitu video dia pakai baju tidur. Pikiran gue tuh traveling ini, kalau gue udah suami istri sama dia, dia pakai baju tidur gitu ya kan, main TikTok depan gue gitu. Ya ampun, istri gue gini banget. Itu kamu mau tidur atau memang sengaja aku mau pakai kostumnya ini ah gitu? Emang aku mau tidur. Kok aku gabut ya, ngapain ya? Oh, buat TikTok aja nih. Cowok-cowok gitu ya, teman-teman kamu yang cowok itu ngelihat kamu main TikTok dengan joget teng-teng gitu. Gimana komenan mereka? Ada yang berani macam-macam enggak? Yang lebih nge-support aku sih. Maksudnya kadang-kadang dipecandain sih, dikirim lah gitu ke grup videoku. Apa nih dikirim? Oh. Asik banget goyangannya. Tapi dipecandain aja. Tapi memang bener, aku lihat kamu joget TikTok itu enak banget dilihat gitu guys. Beneran. Nih, lu lihat deh. Kamu kok cantik banget sih? Enggak. Enggak tahu. Dia kayak gitu. Aku suka. Kamu malu ya? Aku nggak biasa dibilang cantik gitu. Tapi kalau kamu jadi pacar aku gitu ya, setiap hari aku bilang kamu cantik. Kalau aku jadi suami kamu, setiap jam, setiap gua natap mata lu, gua pasti bilang lu cantik. Terus apa yang lu rasain? Mau? Nah, iya, bahagialah kalau ada yang orang yang bangga milikin aku gitu. Asik. Berarti bisa dong A.A. Lukas jadi suaminya Neneng Om. Diko, kamu ketawa. Kalau aku daftar gitu nih. Bisa kali ya.
bisa kali ya, bisa guys. Eh by the way ini cowok kamu marah nggak ngelihat TikTok kamu gitu ya kan? Kamu pakai kostum begitu. Nggak sih, dia mah santuy aja. Mau aku gimana juga? Oh guys, ternyata guys, baru aku mau deketin. Mengapa semua menangis? Biasalah. Berarti kamu pilih cowok kamu atau aku nih? Kamu gitu, terus nanti kita gimana mau jalan kalau ada cowok kamu gitu? Bertiga. Bertiga guys. Hujan. Ya hujan. Adron hujan-hujan gini enaknya aku sama kamu. Dunia berasa milik kita berdua. Kamu mau nggak kalau dunia milik kita berdua? Mau. Mau. Salting dong. Aku jadi berharap gitu. Jadi pemacu untuk aku mendekati kamu. Cantik banget. Kamu kok cantik aku banget? Aku yang salting. Aku kenapa kamu salting? Gak tahu. Aku lihat tatapanmu itu aku salting jadinya. Dia salting. Yes. Kamu pakai baju gitu di TikTok. Inspirasinya tuh dari siapa sih? Celana pendek atau kamu pakai daster? Gua suka lihat video dia, guys. Ada dia pakai daster. Itu aku suka tuh kamu yang daster tuh. Kamu cantik banget di sini. Sebenarnya ada inspirasi sih, cuma aku aja gitu senangnya feminim gitu mungkin aku ya. Senang gitu pakai pakaian kayak gitu. Kamu tuh seksi loh. Beneran. Body goals bilang ya. Body goals gitu lah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang para buaya ya, karena traveling pikirannya ya. Tuh, lihat cantik sekali kan. Kok kamu malu-malu gitu sih sama aku? Aku gak bisa ditatap. Eh, kamu tahu gak? Apa? Aku menjak ngobrol sama kamu, aku mulai sayang tau sama kamu. Secepat itu. Eh, rasanya pengen dinyambungin banget pakai cincin. Ya aku nak malu. Kenapa malu? Nih, video dari sekian banyak video TikTok kamu ya, yang mana yang paling kamu suka? Mungkin itu lah yang aku pakai daster gitu kali ya. Karena aku suka aja gitu. Kalau aku pakai daster tuh ngerasa aku tuh cantik. Pakai daster pun kamu cantik gitu. Memang cantik. Tapi maksudnya lebih gimana gitu? Kamu cantik. Jadi ambigu. Maksudnya pakai kaos, guys. Selain kamu pakai daster tuh kamu cantik juga gitu, bukan dia enggak pakai daster. Nah, kayak gini nih. Kayak gini kan gua ngeliatnya tuh enak gitu dilihat. Gua lagi mau mandang dia, guys. Hai. Kok kamu lucu sih? Kamu jangan nangis, aku ngomong gitu kok nangis. Enggak, aku malu. Oh malu, kirain nangis. Oh malu, ya. Ketika kamu joget yang pakai daster gitu kan ya, pandangan yang lain kan ngeres gitu ya pikirannya ya. Yang aku gimana kalau baca komen gitu kan suka ketawa sih sama komen-komenannya gitu. Kok lucu ya orang-orang kayak gini-gini anggap gini-gini gitu deh. Gitu aja sih aku. Tapi aku ngebet loh pengen jadian sama kamu. Kamu kapan putus sih? Jangan. Kok gitu? Iya. Eh, ada toke guys. Toke di rumah aku bunyi. Ya ampun. Next kan aku mau bikin konten gitu, kamu mau nggak bikin konten bareng aku gitu? Boleh. Jalan. Boleh. Kapan aja kamu bisa? Ya, santuy. Terus kita ajak jadian dalam satu hari. Oh, ajak jalan aja guys. Gue udah ngomongin pengen jadian sama dia. Kita main game. Kamu harus jawab. Oke, okay, ready. Iya, 1, 2, 3. Cantik atau seksi? Cantik. Kamu itu cantik atau seksi? Menurut aku, seksi sih rasanya. Yeah, seksi guys. Sampai gue pun tergila-gila sama dia. Pacaran atau TTM? Pacaran aja deh. Pacaran. Ayo. 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 Oh, kita jadi teman dulu aja ya. Teman. Jangan lupa ya, calling. Dicium atau dipeluk? Dipeluk. Dipeluk aja sini. Kok gitu? Aslinya dipeluk, peluk online. Jangan. Nanti aja pas ketemu ya. Di pantai atau pacaran di rumah? Pacaran di mana ya?
Kalau aku mending pacaran di rumah aja sih. Nanti aku datang deh ke rumah kamu ya, ngajak jalan kamu. Iya, boleh. Ya it guys, boleh guys. Cantik tapi nggak seksi atau jelek tapi seksi, pilih mana? Kalau aku pas-pasan lah, pas-pasan tapi seksi. Harus bisa satu. Aku cantik. Cantik. Cantik aja. Ganteng miskin atau jelek kaya? Ganteng miskin lah. Wuh, dua banget guys. Udah ganteng miskin. Pesan kamu buat subscriber Itop Cupau dan para penonton kamu gitu ya, di TikTok atau di Instagram, pesan kamu apa? Kesehatan, terus tonton juga YouTube-nya. Ayo, dan bisa gak ngomongnya? Itop Cupau. Itop Cupau. Oke, kalian jangan lupa di subscribe dan tontonin terus videonya. Kalian jangan lupa juga lihat TikTok aku. Ngomong serius loh, bener ya? Nanti next kita jalan. Kita bikin konten challenge. Iya. Yeah. Oke. Thank you banyak nih waktunya untuk hujannya deras. Deras. Ya, kalau hujan tuh takut sendiri. Mau gua TW sekarang, gua TW nih. Mau ditemenin atau enggak? Thank you, bye bye. Bye bye. Guys, jadi buat kalian yang setuju gua jalan sama Ria, kalian like sampai 10.000, oke? Okay? Kalian komen juga ya, komen kalian setuju gitu, setuju gua, Bang. Gua bakal ajak jalan dia dalam satu hari. Ya enggak? Seru tuh pasti. Kalian, guys, gua deketin, ya kan? Buat jadian ya enggak? Oke lah, guys, ya. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Ya TikToknya dia sama Instagramnya dia, kalian lihat aja di deskripsi itu udah ada. Lu subscribe channel Itop Cupau, follow Instagram gue Lukas Romario 10. See you in the next video. Bye. Iya, ya udah ya. Hey. Iya, ya udah ya. Ya udah ya.